Halo co-friends, pada soal kali ini diketahui bahwa konsentrasi dari H2SO4 adalah 0,01 molar. Kemudian yang ditanyakan adalah konsentrasi dari H positif dalam H2SO4 tersebut. Untuk menjawab soal kali ini, maka pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa reaksi ionisasi dari H2SO4 adalah seperti berikut, yaitu H2SO4 terurai menjadi 2 H positif ditambah SO4 2 negatif, di mana telah diketahui sebelumnya konsentrasi dari H2SO4 adalah 0,01 molar, sehingga dapat kita cari konsentrasi dari H positifnya, di mana konsentrasi dari H positif sama dengan koefisien dari H positif per koefisien dari H2SO4 dikali konsentrasi dari H2SO4. Kemudian, kita masukkan informasi yang telah diketahui, sehingga diperoleh konsentrasi dari H positif sama dengan 2 per 1 dikali 0,01 molar, sehingga konsentrasi H positif dalam H2SO4 0,01 molar adalah sebesar 0,02 molar. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.